Persi Bandung dan PSS Sleman mendapatkan hukuman dari Komite Disiplin PSSI akibat ulah oknum supporter. Dalam rilis laman PSSI berdasar hasil sidang Komdis PSSI pada tanggal 7 Januari 2023, Persi Bandung mendapatkan sanksi denda yaitu 50 juta rupiah. Sanksi tersebut akibat terjadi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh oknum supporter Persi Bandung ke arah supporter PSS Sleman di Tribun Selatan. Sementara itu, pihak PSS Sleman juga mendapatkan hukuman serupa, yaitu denda 50 juta rupiah. Berita lainnya, pelatih Persi Bandung Luis Milla menyatakan timnya sangat siap menghadapi Bali United pada laga lanjutan Liga 1 2022/2023 di Stadion Mangguharjo Sleman, Jumat 10 Februari 2023. Dijamu tim asal Pulau Dewata tersebut, pelatih asal Spanyol ini memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal. Luis Milla menilai pertandingan kontra Bali United akan menarik karena kedua tim dalam kondisi siap tempur. Menurutnya, kedua tim bakal menyuguhkan permainan terbaiknya sehingga bisa menghibur penikmat sepak bola di tanah air. Kami sangat siap menghadapi pertandingan besok. Ini akan menjadi laga menarik sebab kedua tim berada di posisi atas klasemen sementara. Persib siap bertanding dan besok adalah momen yang bagus untuk mendapatkan poin terbaik, kata Luis Milla. Menjelang laga, Luis Milla mengatakan pemain untuk tidak lengah dan terbuai oleh catatan mengesankan Persib Bandung sejauh ini. Sebab Milla enggan timnya terpleset, apalagi lawan dihadapi adalah tim kuat dengan predikat sebagai juara musim lalu. Bali United juga adalah tim yang pernah juara dan juara kembali, ucapnya. Sementara itu, Rod Hen-Hen memastikan seluruh pemain akan bekerja maksimal di kandang lawan. Dia mengaku sudah siap menjalankan instruksi pelatih Luis Milla. Pelatih sudah memberikan instruksi dan melakukan berbagai persiapan. Pemain siap tampil besok, kata Rod Hen-Hen. Kami tidak akan mengubah karakter bermain kami. Saya pribadi juga siap kerja keras. Mudah-mudahan besok kami mendapat hasil yang maksimal, ucapnya. Prediksi formasi Persib lawan Bali United. Penjaga gawang ada Teja Paku Alam. Masuk di center back ada 3 back andalan Persib yaitu Nick Weaver, Jupe, dan Rahmat Irianto. Di posisi back sayap kanan ada Lord Hen-Hen, sedangkan di kiri ada Daisuke Sato. Di lini tengah akan diisi oleh Deddy Kusnandar dan Mark Klok. Sayap kanan akan diisi oleh Ciro Alpes, sayap kiri akan diisi oleh Beckham Putra. Dan di ujung tombak ada David Da Silva. Hatur nuhun lur sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Hatur nuhun lur sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.